Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome back to another episode. And today we are going to react on Okay, Mandalika circuit area, mukammal track, full track. Aur dekhte hain kaisa hota hai aaj ka video. We hope you will enjoy this video with us. So without further delay, let's get started today's video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan serta makin dilimpahkan rezekinya. Tidak lupa kita berdoa semoga kita semua dilindungi Allah SWT dimanapun kita berada. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Jadi siang hari tanggal 7 November 2021 persis hari Minggu ini, Sunday. Kita akan sama-sama melihat kembali bagaimana progres dari pengerjaan atau capaian pada sirkuit Mandalika. Dan hari ini sangat-sangat cerah dan kita juga disuguhkan pemandangan air pasang yang sangat memukau. Di bawah sini terlihat sekali pengerjaan untuk area di mana camping dan glamping nanti serta area parkir terus dituntaskan pada sisi barat atau dari wastegate area di sebelah barat sirkuit Mandalika. West. Ya, pencapaian untuk pemasangan tribun di sebelah kiri dari tikungan yang ke-15 menuju 16 sudah terlihat sekali barusan hampir 6 seksan akan berdiri total, jadi bisa menampung lebih dari 3.000-an penonton. Dan inilah tikungan yang ke-17, kita masuk ke trek lurus langsung. Dan di sebelah kiri dari race control building di sini atau di bawah sini kita bisa melihat sejumlah teman-teman kita dari Polri, dari TNI standby dan berjaga-jaga di sini untuk bagaimana melakukan pengamanan sistem di gelaran IATC maupun WSBK yang dalam 1-2 minggu ke depan ini. MotoGP ke liye bahut hi achhi jagah hai. Ya, adapun rombongan mereka sekarang sedang berada di kawasan Mandalika dan sedang melakukan rapat koordinasi di Hotel Novotel Lombok. Dan inilah pemandangan di belakang area race control yang merupakan area untuk kesiapan dari RMI atau Road Grip Motorsport Indonesia untuk menyiapkan peralatan dan perlengkapan termasuk bahan-bahan untuk pengecatan pada track length di 4,31 km pada 17 jumlah tikungan ini. Ya, sudah terlihat rapi sekali sisi pedok garasi di sebelah kiri trek lurus. Kemudian untuk area tribun yang ada di sisi kanan merupakan tribun premier. Jadi di sini apapun tribunnya, yang penting balapnya seru, yang penting pembalap memiliki kesan atau memiliki pengalaman yang sangat-sangat menyenangkan buat mereka. Di sisi kanan setelah melewati tunnel 1, kita melihat persiapan dari sejumlah tribun di sini yang mana di sini merupakan main grandstand di 1A. Kemudian di sebelah kirinya bangunan yang kemarin sudah kita soroti setiap hari, yaitu bangunan untuk VIP Village khusus bagi para pemegang tiket Sultan di MotoGP nanti di WSBK ini. Ye sirf ticket holder ke liye banaya gaya na. Ya, persiapan demi persiapan terus kita lihat, kita pantau, kita kawal bersama hampir setiap hari. Kemudian persiapan di sisi luar sini, di belakang pedok sudah dilakukan pemasangan semacam fence atau pagar. Jadi ini untuk membedakan kawasan VIP di sebelah kanan. Ya, sebelah kiri merupakan kawasan yang khusus bisa diakses oleh Dorna Sport dan tim, kemudian di RTA termasuk kru-kru dari masing-masing tim para pembalap. Jadi pagar barusan itu sudah menjelaskan tidak bisa diakses bebas menuju area pedok dan garasi karena kita tahu sensitif sekali setiap ruangan bengkel yang ada di dalam pedok nantinya. Dan kita berada di bagian pertama sekarang, melihat ke arah observation deck yang sudah hampir tuntas pengerjaan pada 100%, baik itu area drop off maupun area parkir yang khusus buat VIP di sini sudah terlihat tuntas. Parking dan inilah pemandangan kalau kita ada di observation deck melihat ke arah trek lurus, tikungan pertama, tikungan kedua, dan juga progres dari main grandstand 1B juga di sisi kanan. Track line menuju tikungan kedua juga sudah hampir tuntas dikerjakan, tinggal peletakan dari papan-papan sebagai alas duduk para penontonnya.
सिटिंग प्लेस के लिए वो बना रहे हैं Ya, menuju ke tikungan ketiga dan keempat di sini belum ada terbentuknya dari long lap penalty di sisi kanan track dan pemasangan dari CCTV di sisi kanan service road juga terus dilakukan. Nah, adapun sejumlah ratusan tiang untuk PJU atau penerang jalan pada service road akan diinstal dan beberapa sudah terpasang. Street lights, CCTV cameras ke liye poles wagera jo hain 100 of poles jo hain wo install kiye ja rahe hain. Ya, jadi seperti yang kita tahu untuk konsep street circuit pada Mandalika di sini memang sudah diputuskan, sudah ditentukan untuk area yang bisa difungsikan untuk kepentingan umum, yaitu nanti area tunnel, area laba-laba atau jalan yang ada di zona tengah sirkuit, kemudian service road baik inner maupun outer. Jadi pemasangan tiang-tiang untuk penerang jalan akan dilakukan. Untuk sementara memang sudah terpasang di seputaran tikungan yang ke 11 menuju 12 terus membentang, nantinya juga di sepanjang trek lurus sudah mulai terpasang untuk tiang lampu penerang jalan di service road sendiri. Nah, inilah tikungan ke-10, sudah tidak asing lagi. Di sini angin sangat kencang dan kamera udara sedikit mengejutkan barusan. Semoga tidak terganggu buat kita semua sama-sama melihat dan menyaksikan bagaimana progres dan perkembangan pada hari ini. Dan terpantau barusan dari kejauhan sini juga, dari tikungan ke-9 menuju tikungan ke-7 sudah dilakukan pengecatan pada track limitnya. Dan pengecatan pada run off juga di tikungan ke-10 sudah selesai, baik pun di tikungan ke-11 dan pemandangan pantai di Pantai Serenting di sisi selatan sirkuit Mandalika sangat-sangat indah dan menakjubkan di hari ini di panas terik seperti ini. Definitely. Sea view beautiful or west. Nah, di sisi selatan sirkuit Mandalika dihiasi dengan ombak-ombak yang sangat menantang buat para pecinta selancar. Jadi di sini bukan saja orang untuk menonton MotoGP, orang yang bermain ke pantai dan para bule-bule yang suka sekali bermain selancar atau surfing. Jadi bisa menikmati sederetan ombak yang non-stop, yang sangat konstan setiap hari selalu ada dari pagi sampai 24 jam itu bisa difungsikan. Dan sekarang kita di tikungan ke-11, pengecatan pada runoff sudah mulai dipersiapkan. Tiang-tiang lampu di luar spectator fence seperti yang terlihat menuju ke tikungan ke-13. Ya, kita berada di tikungan yang ke-14 sekarang, teman-teman. Melihat ke arah tikungan yang ke-15, terus satu lap putaran kita lakukan seperti biasa, dan pengerjaan dari hari ke hari semakin terlihat sangat signifikan, baik itu pada track lamp, tribun, dan juga area pedok dan di belakang pedok sendiri. Tribun and pedok area both are important. Ya, satu lap putaran sudah kita lakukan seperti tadi. Dan inilah perkembangan dari area podium. Jadi yang masih khawatir dengan keluarnya crane di sini, itu ada dua celah di sebelah kiri untuk jalur keluar dan bisa di Nah, di sisi belakang pedok seperti kolam renang itu penampungan air yang nanti difungsikan untuk ke masing-masing toilet yang ada di bangunan garasi, sehingga ada pemompaan dan masing-masing garasi memiliki toilet seperti karbarata yang pernah kita bagikan, dan di situ sudah ada persediaan air, jadi tidak perlu penampungan air di atas, tapi sudah ada pompa yang akan menyediakan. Dan di sini di area medical center sudah terlihat ada parkirnya helipad untuk Basarnas yang sedang melakukan uji coba pendaratan dan take off di sini. Kemudian persiapan dari sisi lain juga untuk jalan provinsi tentu saja akan dilebarkan dan mungkin akan dituntaskan di saat selesai gelaran WSBK, terutama nanti di saat menyambut MotoGP. Dan Basarnas helikopter juga sudah standby. Mungkin ini saja yang bisa kita bagikan ke teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak. Selamat berhari Minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke buddies, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा है जी खूबसूरत तरीके से मंडालिका में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, और माशाल्लाह काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, और स्पेशली सी व्यू का जो एक नजारा है, एक व्यू है, वो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार है, और बाकी कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ट्रैक जो है बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, तो एवरीथिंग इज फैंटास्टिक.
तो सनी से पूछते हैं कि सनी को कैसा लगा? जी बिल्कुल, वाकई ही बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो तैयार कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइटें वगैरह, सड़क पे जो उन्होंने कलर कम्बिनेशन किया है, वाकई ही बहुत एक वेरी बिग प्रोजेक्ट। जी बिल्कुल उस्मान भाई। जी बिल्कुल, वाकई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस पर काफ़ी लागत आई है इंडोनेशिया की, और इस पर ज़्यादा वो कमाएंगे और बहुत ही मज़ा आएगा जब ये तैयार हो जाएगा और गेमिंग स्टार्ट हो जाएंगी। जी बिल्कुल हसन भाई, प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है और ये जब एक प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर तैयार होगा तो ये देखने का और भी मज़ा आएगा और ये इंडोनेशिया की तरक्की में बहुत इजाफा करेगा। यस स्पेशली और जी पे जो ट्रैक बनाया गया वो बाकी बहुत शानदार है। तो गाइस आपको कैसा लगा कमेंट बिलो, एंड इंशाल्लाह वी विल बैक टुमारो विद अ न्यू लेटेस्ट वीडियो। सो फार नो, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।